pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Republik Indonesia terkait dengan tambahan usulan Ranperda Propemperda atau Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang diusulkan Gubernur Jawa Barat. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat Ahdar Sudrajat mengatakan, kunjungan ke Jakarta kali ini untuk menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Barat terkait dengan penambahan Ranperda perubahan dalam Propemperda tahun 2022, yaitu ada 6 Raperda yang diusulkan. Ahdar menambahkan, dengan waktu yang sangat sedikit, Bapemperda akan bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan Ranperda yang diusulkan. Namun dengan syarat OPD pengusul harus hadir dan persyaratan yang dibutuhkan harus lengkap, seperti naskah akademik, sehingga target yang diinginkan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dicapai. Untuk program perda perubahan tahun 2002, sebagaimana usul gubernur itu 6 perda, tapi yang akan kami selesaikan tergantung persyaratan yang ada pada persyaratan NA tergantung Undang-Undang 11 Pasal 2 tentang NA dan program perda. Nah, kalau persyaratan yang lengkap, dan kami anggap dinas terkait ada menjamin itu, kami insya Allah. Masukan-masukan dari Mendagri maupun dari PR sangat bagus, merupakan bahan acuan kami untuk pembahasan. 6 Raperda yang diusulkan pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah yang pertama, Ranperda tentang jasa konstruksi, Ranperda tentang perubahan bentuk perusahaan penjamin kredit daerah Jawa Barat menjadi perusahaan perseroan daerah penjamin kredit daerah Jawa Barat. Yang ketiga, Ranperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat kepada perusahaan perseroan daerah penjamin kredit daerah Jawa Barat. Yang keempat, Ranperda tentang penggabungan usaha perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kelima, Ranperda tentang obligasi atau sukuk daerah. Yang keenam, Ranperda tentang pencadangan dana atas penerbitan obligasi atau sukuk daerah. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.